Oke brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto. Video kali ini kita akan review untuk mic kabel. Jadi di sini sudah ada mic kabel Shure, merek Shure, tipenya Beta 58A. Jadi ini Shure original asli, bukan yang KW, tapi ini negara pembuatnya. Oke brother, sebelum kita lanjut video ini, boleh dong minta like video ini, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini. Thanks ya bro. Nah ya, kita lihat di sini ya, Beta 58A Strip X. Nah untuk made in-nya sendiri made in Mexico. Jadi kita lihat di sini made in Mexico. Kita buka dulu. Di sini ada kartu garansi aslinya. Jadi ini bukan KW. Saya di sini tidak jual KW. Nah, ini dan bukunya semua original. Nah, di sini ada standnya, stand buat kabel, dan ini micnya. Lihat ya. Oke, micnya di sebelah sini. Oke, ini micnya Shure original Beta 58. Untuk isi dalamnya seperti ini, ada stiker, ada buat micnya. Dan ini apa nih, monitor speaker along. Oh, jadi kayak gini kali ini fotonya. Oh dia. Oke, kita lihat lagi di sini juga ada buat ke penyangga sini. Jadi kalau stand mic-nya kurang, ya kita bisa masukin di sini. Ukuran kecil untuk stand mic-nya ya. Dan di sini ada back-nya. Original Shure Beta. Di sini juga ada buku-buku panduannya. Oke, kita tes dulu untuk suaranya ya. Cui, 1-2 tis, 1-2 tis, 1-2, suaranya bening sangat. Untuk ini kan original, pasti beda dengan ya KW. Oke, kita kasih echo sedikit. Cui, ha, tis, 1-2 tis. Ya, 1-2 Citis, 1-2 1-2 Cilotis, 1-2. Mantap. Oke, itu saja untuk review mic Shure Beta 58 original made in Mexico. Untuk harga dan spesifikasi barang, silakan nanti teman-teman cek saja di Google untuk speknya. Nanti untuk harganya, silakan teman-teman cek saja di Instagram saya. Ada untuk harga dan foto-fotonya lengkap di Instagram saya. Akhirnya saya Hendra Trianto, thanks for watching.